Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Fadil Muhammad. Saya berasal dari kelas 4 Abdullah bin Umar. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, apakah kalian hari ini masih berpuasa? Semoga saya berharap kalian masih berpuasa seperti saya. Oh ya, hari ini saya akan menceritakan tentang sepenggal kisah Nabi kita tercinta yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecilnya. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita yang terakhir. Beliau diutus Allah untuk membenarkan dan menyempurnakan agama Samawi. Kehadiran sosok Nabi Muhammad SAW adalah bentuk karunia bagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan alam pun menyambut dengan gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di tengah keluarga Bani Hasyim di Mekah, tepatnya di rumah Abu Talib, kakeknya. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Pada saat Nabi lahir, ia sudah tidak mempunyai ayah lagi karena ayahnya telah meninggal pada saat Nabi masih di dalam kandungan. Nabi disusui oleh ibunya selama 3 hari. Setelah ibu Nabi disusui oleh budak ayahnya yaitu Ummu Aiman. Kemudian ia disusui lagi oleh budak pamannya yaitu Su'aibah. Karena tradisi orang Quraisy, maka pada hari ke-18 Nabi Muhammad harus disembunyikan ke pedalaman dan baru kembali setelah 10 tahun. Karena selama 10 tahun Nabi tidak tinggal dengan ibunya, ia tinggal dengan Halimah binti Sa'diyah. Selama 3 tahun yang berasal dari wanitaan, Nabi tumbuh menjadi anak yang cepat tanggap, selalu membantu temannya, jujur, baik hati, dan kecerdasan dalam berpikir. Ia juga pandai berbisnis. Maka pada usia 8 tahun, Nabi berbisnis untuk yang pertama kalinya sebagai pengembala kambing. Selama hidup Nabi sangat menyukai kebersihan dan penampilan menarik. Ia tidak pernah bermain tanah atau memakan makanan yang sudah dihinggapi lalat. Begitulah sedikit kisah tentang Nabi saat kecil. Semoga kita dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi agar kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.